Oh, di press itu. Lo, di pecah kan itu tadi, di benak. No, itu baru tembus. Iya, itu baru tembus. Oh, itu pecah. Apa kaya? Itu kan. Itu juga bisa. Merana sih kan ngebuka, banyu ini merana? Buat sih. Kelas sementara buka merana di sini. Hah? Speed time. Ya, oke, jumpa lagi ya bersama Share Longgo ya. Ya, service Jepara ya, kita akan memperbaiki untuk jet pump ya. Jet pump yang mesinnya ada di atas ya, yang menggunakan pipa 2 ya. Ya, kita pancing ya seperti ini ya. Tidak bisa ini ya, tidak bisa keluar ke airnya ya. Oke, kita pancing ya seperti ini. Padahal sudah kita jepit ya pada stop crank-nya ya. Masih tidak mau keluar juga ya. Oke. Kita lanjutkan ke videonya ya. Ya, untuk tekanan pada jarum ya tidak naik ya, seperti ini ya, tidak ada tekanan sama sekali ya. Oke, kita akan mengangkat ya, sepertinya ini ada permasalahan pada bagian bawah ya. Oke, kita akan mengangkat ya untuk mesinnya, pipanya. Oke, seperti ini ya, kita akan periksa untuk suling ya, suling pada jetnya ya. Oke, biar dibuka bersama adik kami ya. Oke, pada suling sudah terangkat ya, kita akan memeriksa ya. Iya, pipanya dia menggunakan ini ya, 1,5 in ya, dan 1 in ya. Kedalamannya dia menggunakan 5 pipa ya, pipa kecilnya 5, pipa 1 in seperapatnya 5 ya, untuk 1 in 5 dan 1 in seperapat 5. Oke, kita akan membuka untuk jetnya ya, kita periksa untuk bagian suling ya. Kita harus membuka untuk 2 buah pipa. Pipa 1 in dan pipa 1 in seperapat ya. Oke, kita teruskan. Speed time. Thank you.
Ya, bisa dilihat ya pada suling ya. Suling untuk bagian di pipa yang besar ya. Dia ada suling yang lancip ya, kecil ya. Sepertinya ada yang membuntu ya pada bagian untuk suling ya. Bisa dilihat ya. Karena dia kalau sudah masuk pada suling ya, tidak akan bisa keluar ya untuk kotoran ya. Seperti kerikil ya, yang berukuran lumayan ya. Oke, kita akan membersihkan untuk semua sistem ya, pada jetnya ya. Oke, kita lanjutkan. Penyebabnya ini ya pada kerak ya, kerak pada mesin ya, mungkin jatuh ke bawah ya, ke bagian pipa dan sedot ke bawah ya, daripada ini ya nieng karat-karatnya mesin ya. Lumayan ya, kita akan membersihkan dia seperti ini ya, seperti coklat warnanya ya, seperti kerikil ya, tapi bukan kerikil ya, karat ya. Ya, yang mengganggu pada sistem ya. Oke, kita harus membersihkan benar-benar ekstra ya, karena kalau sudah tidak bersih ya, sayang sekali ya kita ngangkat ya. Kita harus membersihkan semua sistem ya pada suling dan pipa-pipanya ya. Oke, kita lanjutkan. Thank you.
Oke, setelah ini ya, setelah kita bersihkan dan kita pasang ya, dan kita turunkan untuk pipanya, kita lanjutkan untuk ini ya, pengisian pada air ya. Kita akan memancing ya, pada mesinnya kita pancing dulu ya. Ya, biar dipancing dengan adik kami ya, paling nggak sampai penuh ya airnya. Lumayan juga ya untuk air ya, bisa kisaran sampai 1 ember lebih ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah ini ya, penuh ya airnya, kita akan mencoba untuk menghidupkan ya, ya seperti ini ya. Oke ya, airnya sudah keluar ya, kencang sekali ya untuk airnya ya.
dengan ukuran mesin ya yang tidak terlalu besar ya untuk mesin jetnya, jet pumpnya, dengan kedalaman 5 pipa ya, berarti 5 kali 4 ya, kurang lebih ya, untuk pipa 4 meter ya, satu pipanya dia menggunakan 5 pipa ya, dia masih mendorong ke atas ya, kisaran 3 pipa ya, di lantai 3 ya, karena ini masjid ya, pondok ya, dia tingkat ya, dia ditaruh di atas untuk powernya ya. Oke, sistem sudah oke ya, sudah keluar ya untuk mesinnya. Permasalahannya pada bagian suling ya, ada yang menyumbat ya, untuk rak pada mesin yang jatuh ke dalam sulingnya. Oke. Oh ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Oke, jangan lupa untuk share ya dan subscribe dan klik lonceng ya. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan ya. Thank you.